Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan saya di sini. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sehat selalu? Apakah paketannya tetap lancar? Antar kok ke WiFi. Yang penting jangan lupa tetap jangan di skip. Mantap, siap. Oke, kali ini saya akan ini intinya video unboxing sih, unboxing tentang karburator. Yaitu ya setelah video yang kemarin saya memakai RX100 itu, ya saya rasa kurang cocok sih. Jadi saya tetap suka pada karburator Supra 125 atau Karisma, ya intinya seperti itu. Dan saya di sini membelinya online, jadi nggak di toko. Oke, jangan banyak bacot, langsung saja kita tunggu kedatangan dari paket tersebut. Siap. 5 minutes later. Atau datang juga. Oke, saya di sini pesan di toko. Sama di sini aja mas. Di sini mas ya. Sama saya ini ya yang kirim. Ya bersama FJB Motovlog yang sudah vakum Motovlog. Oke, ini pengirim dari Makmur Jaya Motor. Taman Ratu Blok A. Oke, di sini info bagi teman-teman semuanya, apabila teman-teman membeli online, itu pastikan teman-teman lihat dulu ulasan pada postingan tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi intinya seperti itu. Contohnya tuh ya intinya tuh cari yang bintang ada bintangnya, jadi yang terpercaya. Tapi saya nggak tahu ini asli atau tidak. Yang penting saya membeli. Tapi ini dengan harga 250 atau 260 nggak tahu. Ya langsung aja kita unboxing. Mas, ini diseretek. Siap mas, caranya. Oh iya, siap. Ya dikeretek dulu ya tutorialnya. Ini saya membelinya merek ori. Orinya tuh nggak tahu merek apa ya. Tapi belinya aku apa? Nek anu nih. Kayak gini ori. Enggak, nek anu nih anu bro. Mereknya anu MPM. AHM. AHM. Ya itulah. Soalnya kalau imitasi trauma teman-teman, karena imitasi itu sering nggak enak gitu. Surprise motherfucker. Oh ya, dari kotaknya saja ini kayak kotak bekas tapi nggak tahu. Tapi ya di sini tertulis Honda karburator dari PT Astra, tapi nggak tahu ya ini ori atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting mereknya ya Honda inilah. Bukan sponsor tapi saya membeli. Oke. Kan tapi wis bukaan men, nek ori kan gak bisa segel yo mestine yo kon unboxing yeah. Ya tapi nggak tahu ya ori atau tidaknya, yang penting nggak di sini terdapat plastiknya Honda. Oke, jadi seperti ini karburatornya, ini Supra 125 mereknya. Di sini oh ada Kehin, ada sport ini ya. Tapi kayak ini tuh informasi juga ya, sudah banyak tembakannya sih, jadi nggak tahu ini ori atau enggaknya. Yang penting ya terserahlah yang mengirim. Yang penting saya sudah mempercayai urusan ori enggaknya ya, kembali ke ya yang ini ya mereknya ya Kehin. Kalau teman-teman tahu kelihatan nice. Jadi barangnya cuma seperti ini. Oke, nanti mungkin vlognya lanjutannya yaitu saya akan ngetes red ya bagaimanakah rasanya menggunakan karburator baru, ori atau enggaknya enggak tahu. Yang penting kita rasakan terlebih dahulu. Mari kita cek dulu apa jenengnya ini. Cap. Baru capnya. Anu nih, apik sih. Apa ini jenengnya? Per. Pernya kandel. Biasanya nek imitasi ku pernya tipis. Seanuku loh, sepengalamanku. Gue ceplok nih, gue ngebosok. Ini skepe. Yo. Dalemannya ya. Gak karatan, yo. Memang baru. Kita lihat jarumnya. Gak usah porotol engko. Yang penting dalemannya seperti ini. Allah protol bareng. Kon. Protol kon. Penting rapat. Oke. Jadi cukup ya seperti inilah penampakannya. Bagi teman-teman yang minat silakan cek di
marketplace Bukalapak bisa, Tokopedia bisa, tapi saya ini beli di Bukalapak. Oke, sekali lagi bukan sponsor, ini pengalaman saya membeli di Bukalapak. Di tokonya yaitu tokonya Makmur Jaya Motor, dari alamatnya Taman Ratu Blok AA nomor Paradis Salon di Wigaro Jakarta, dari Jakarta. Oke, jadi seperti itu. Seperti ini penampilannya, kembali lagi always sarung on the street in the door motor ya, yeah, so Inggris ya, yeah. Pokoknya always sarung in the street on motorcycle. Oh enak ya, yeah. Oke teman-teman, jadi seperti inilah, nanti kita akan test ride mencoba karbu, yuk. Oke teman-teman, kita dengarkan suara awal starter. Yuk, kita mulai. Ini kita buat jalan pelan dulu. Maksudnya enggak sentek-sentekannya seperti ini. Masih masuk 3. Nafas 3 panjang sekali. Ini baru 4. Ya itu kalau rasanya dibuat untuk jalan normal atau pelan-pelan seperti melakukan irama, ya seperti itu. Sekarang kita coba untuk main sentek-sentek. Tapi aku di bensin tak ya, yes. Gak apa, urusan guri. Paling enak di nomor 3 sih, guys. Mantap. Oke. Oh ya, ini teman-teman, ngomong-ngomong ini nggak ada karena habis dari Bondowoso kemarin jatuh atau apa ya, brodol, kena geronjalan-geronjalan, kabelnya pedot, jahit. Oke, sekarang kita tes untuk Willy. Sebenarnya motorku gak setelan wheelie sih, soalnya kan kiri yang belakang kecil. Cuma ini pokok intinya, jarum skepnya itu standar bahan pabrik di nomor 3. Wheelie pakai nomor 1 aja. Masih mantap. Karena saya mencari yang sepi, karena nggak enak wheelie itu mengganggu orang lain sebenarnya. Udah nggak iso. Oke lah, jadi cukup seperti ini test ride-nya. Yuk kita lanjut di penutupan. Oke, jangan lupa cukup sampai di sini saja. Tetap hati-hati membeli ketika online atau membeli yang asli, tetap dicek, oke? Okay? Terus jangan lupa tetap like, komen di bawah bagi yang tahu. Jangan lupa di share, kalau nggak di share ya nggak apa-apa. Pokok yang terutama adalah apa, Mas? Apa? Oh.
subscribe. Yuk.